Sila sokong nanti kalau kita bawa. Itu tak cukup. Kita minta 8 tahun. 8 tahun. Itu yang dituntut oleh mereka paling tidak. Actually 10 tahun. But give them 8 years. Not 2 years. You cannot do postgraduate studies in that time. Please understand that. At the timing kita ambil 2 tahun lagi. You bring it tomorrow, I will support tomorrow. Please, 2 tahun boleh tak? Jangan kelirukan keadaan. Kita ada interim program. Moderate program dan juga long term program. Okay. So kita dengar apa yang diberitahu. Pertama sekali, doktor kontrak ini perlulah pertama sekali menghabiskan himat wajib. Kita tambah 2 tahun lagi. 4 years in himat wajib. Sementara itu kita akan laksanakan tanggungjawab kita di parlimen, ubah akta pencen dan juga akta 1971, akta 50 supaya kita sama-sama bantu doktor-doktor ini. Saya sendiri pun doktor dah. Saya pun doktor. Anak saya pun doktor. Terus bagi 8 tahun boleh tak? Boleh bantu. Tidak ada konflik.